Assalamualaikum. Kita update stok aja ya. Kayaknya semuanya udah hampir sama. Kita update stok aja, stok apa aja yang ada di sini. Dimulai dari sini, yang sebelah sana itu yang standar itu 2014. Kalau yang ininya 2013. Kalau buat upgrade-annya apa aja, ada kok di YouTube yang satunya lagi. Nah, terus kalau yang di sini ini bahan semua, tapi ada sih yang semi upgrade ya, yang upgrade-nya itu belum, yang upgrade buat harian. Kalau ini kan buat apa namanya, buat hobi. Tapi kalau yang buat harian ada kok. Dimulai dari sini aja, ini 2014 warna hitam plat Jakarta. Ini 2013 sisa stok terakhir ya, warna silver ya. Gen 2 itu udah susah barangnya, kalau mau nih ada di sini. Nah, kalau ini 2014 pajaknya bulan 5, panjang. Ini 2014 tapi pemakaiannya mungkin di 2015 saat itu. Nah, ini 2014 juga. Di ujung atasnya kacanya ada tulisannya yang kayak gak mungkin salah. Kalau ini 2013. Ini plat Jakarta. Itu udah ada. Ini 2014 ini udah semi upgrade juga, tapi peleknya masih kaleng, cuma dicat hitam aja. Oke, terus ini 2013. Kalau ada kekurangannya kita tulis di kaca kecil situ, di kacanya depan itu ada, kita tulis kekurangan A, B, C, D, E, F, G-nya. Jadi nanti tinggal dirapiin sama bengkel. Ini 2013 juga, warna hitam, standaran. Ini 2013 semi upgrade. Oh, bukan semi upgrade, tapi upgrade harian. Nah, nanti juga ada juga di YouTube saya. Jadi udah saya jelasin, udah saya review lah trennya gitu. Ini 2013 hitam. Ini 2013 abu-abu. Ini 2014. Ini udah pakai bumpernya Gen 4 ya. Gen 4 tuh. Kalau ini Mobilio 2015. Kalau yang di sana, enggak, itu enggak dijual. Belum dijual, masih pada jalan itu. Ini 2014. Ini 2013. Ini 2013. Ini kalau warna ini harganya masih sama. Ini tahun 2014 73. Ini 2013 ini special color. 2013 itu harusnya 70, cuma karena special color tambah 2.500. Jadi 72.500, sama warna putih juga special color. Gitu. Oke. Nah, di sini tuh banyak tuh. Oke, pilihannya silahkan tentukan pilihanmu di sini. Ya, nanti kalau mau itu telepon atau WA aja. Kredit bisa nggak? Bisa. Kredit di luar pulau bisa nggak, bos? Bisa, asal nih kalau mau kredit misalnya nih, bos saya di Kendari, bos saya di Makassar, bos saya di Kalimantan, bisa nggak? Selama Adira, kita kan pakai Adira Finance, selama Adira Finance di sana bisa support, kita bisa. Artinya gini, kalau mau beli kredit, misalnya gini, selama bisa beli kredit tuh misalnya kayak ada di Bengkulu atau di mana, bos datengin, para juragan nih datengin dulu nih ke Adira setempat, bilang saya mau ambil mobil ini, tunjukin YouTube saya aja atau tunjukin WA saya aja, nanti kita WhatsAppan dulu, bisa nggak gitu. Kalau mereka bilang bisa, oke, kita lanjut. Harusnya sih bisa gitu, cuma nanti ada biaya apa ya udahlah, ikutin aja dulu, karena masing-masing daerah kan punya kebijakan masing-masing. Tapi intinya selama Adira di tempat bapak ibu support, kita bisa. Oke, cukup sekian, terima kasih. Oh ya, selamat Idul Adha besok. Semoga, dan di tengah pandemi ini kita harus nggak boleh lengah, harus tetap waspada. Insya Allah kita bisa melewati ini semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.